makan kacang bisa dapat duit. Makan kacang bisa dapat duit. Boleh lah, kacang apaan tuh? Ceban bro. Asli, duit asli bos. Halo Francis, gimana kabarnya kalian? Kalian yang baru bergabung, jangan lupa kalian like, kalian subscribe channel gue ini. Dan sekarang ini, biasanya tuh gue jam segini tuh lagi nunggu tukang jualan bro. Nah, tukang jualan itu biasanya kita review jualan-jualan tuh macam-macam bro, kita lihat yang lewat aja, kita panggil, kita review. Dan syukur-syukur dia punya nomor teleponnya. Tapi sambil nunggu nih, kayaknya belum ada yang datang nih. Kayak kita ngapain ya? Kameramen kayaknya ngapain enak nih kameramen? Makan kacang aja bro. Hah? Makan kacang. Makan kacang. Iya. Makan kacang bisa dapat duit. Makan kacang bisa dapat duit. Boleh lah. Kacang apaan tuh? Iya. Oh, kacang dua kelinci. Kacang garing bro. Kacang garing dua kelinci. Keren. Kemasan baru. Oh iya. Berhadiah uang jika beruntung, bro. Berhadiah uang jika beruntung. Ini enggak ada setting-settingan ya, bro. Kita lihat, benar apa benar? Kita lihat. Dapat kacang dua kelinci. Kayaknya kita buka. Ini harganya kalau nggak salah satu ini berapa ya? Ini beratnya 370 gram. Dan harganya sekitar 37-an atau 38 lah. Yang jelas di bawah 50.000 ya. Tapi tergantung kayak di tempat-tempat itu beda kali ya. Dan kadang-kadang suka ada promo bos. Ya. Ini gue nggak ada sponsor, tapi gue pengen pembuktian aja. Bener nggak sih ini? Kita buka. Agak keras bro. Oke. Ternyata kacangnya ini gue kacang kulit bro. Karena kan ada kacang atom dan kacang kulit. Kita buka. Hadiahnya ada nggak ya? Mana pusing, kita tuang aja bosku. Oke, kita lihat kacangnya. Wow. Ini dia yang ditunggu-tunggu dari kacang dua kelinci, kacang garing bro. Ya, kita lihat. Ini sebenarnya bukan sponsor bro, gue cuma pengen memastikan aja bahwa tuh sebenarnya ada hadiahnya atau tidak. Ternyata tuh ada. Kita lihat. Nah ini hadiahnya bener uang atau enggak nih? Ini kalian bisa lihat. Dapatnya kayak kapsul gitu bro. Aduh, dia jatuh. Kita taruh sini lah. Mudah-mudahan dapat sponsor dari dua kelinci. Oke. Okay? Ah, ini modelnya kayak kapsul gini guys. Kita lihat. Bener apa bener? Kita coba. Bukanya. Kita lihatnya bukanya gimana ya? Gigit atau kita tekan atau putar. Oh, kita putar kayak baut aja bro. Kita putar ke kiri, putar ke kiri. Oh, nggak bisa bos, diputar nggak bisa, tapi dia bisa muter nih, dia bisa muter nih kayak kapsul. Kita tarik. Kalau tarik nggak bisa, kita pakai gunting kali ya. Mungkin kameramen siap-siap gunting. Kita lihat. Agak susah bos. Oh, bisa-bisa. Kita buka. Teng-teng. Biar terbuka. Anjit, bro. Ini asli. Ini sekali seumur hidup gua beli kayak giginian, cekik-cekian dapat duit. Ini gak settingan ya, bro. Ini bener adanya ya. Ini gue beli dapatnya. Ada duitnya, bos. Anjit. Warnanya ungu, bro. Ungu apa merah ya? Merah, bos. Tunggu kebiru-biruan lah. Asli bro. Gua no setting-setting ya bro. Channel gua bukan channel settingan bro. Anjay. Tereng. Ceban bro.
Asli, duit asli, bos. Duit asli, ceban, bro. Gila lu, men. Gua dapat 10 ribu, bro. Dari kacang, dua kelinci, dapat 10 ribu. Ya, ini gua nggak settingan, bro. Ingat, channel gua bukan channel settingan. Ah, kalian bisa buktikan juga, lu beli kacang dua kelinci yang gede, siapa tau dapat apa nih, kapsul ya, gue sebutnya kapsul, tapi nggak tahu sebutannya apa dari sananya. Oke, sekarang kita cobain kacangnya, karena gue suka kacang kulit, enak ya enak, pasti enak ya, tapi bisa enak loh, kacang dua kelinci, makannya gini. Gini bos, cara makannya nggak kayak gitu, cara makannya itu, ambil kacangnya, dibuka, makan. Kacangnya enak, gurih. Dan dulu gue tuh kecil, gue suka makan kacang itu. Satu kacang tuh kemasin bro, gue mut-mut. Karena apa? Asin-asin dikit lah gimana, enak nih. Kita cobain kulitnya. Asik. Oke. Pokoknya, ini gue tanpa setting-settingan, gue beli kacang. Dapat 10 ribu. Anggap aja, ini kan gue beli tadi sekitar 37-38 ribu ya. Dikurangin 10 ribu, gue anggapnya gue belinya 28 ribu. Diskon lah, anggapnya diskon. Oke, kalian yang di sana mau coba, silakan coba lo beli kacang dua kelinci. Kacang garing dari dua kelinci kemasan baru. Dan di sebelah kanan atas itu ada berade uang jika beruntung. Gue harap kalian yang nonton juga bisa beruntung. Ya, kalian yang udah pernah coba, terus di kolom komentar, terus pengalaman kalian gimana. Jangan lupa kalian share video ini ke teman kalian yang oke. Dan siapa tahu dua kelinci bisa naikin harganya, bro, bisa jadi 100 ribu, 200 ribu, atau dapat hadiah kejutan, bos, ya kan, misteri kapsul, misalnya apa ya, bayaran sekolah atau sepatu atau apapun yang lainnya. Gue dapat 10 ribu. Dan ini duitnya asli, bos. 10 ribu bisa gue buat beliin yang lain. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa kalian like, kalian subscribe. Sampai ketemu gue di konten-konten gue selanjutnya. Oke, gue mau habisin kacangnya. Ini kayaknya kedepannya gue mau mukbang kacang kali ya. Ke lomba kacang.